Edinburgh, kota cantik ibu kota Skotlandia. Oh ya, jangan salah untuk melafalkan nama kota ini. Edinburgh bukan Edinburgh. Karena boleh jadi orang setempat akan bingung saat kita melafalkan yang kedua. Kota yang dibangun di atas jejak gunung berapi dan glasier es masa silam ini menantang untuk dijelajahi. Kuatkan kaki dan napas untuk tapaki jalanan kota yang berundak-undak. Ditambah angin dingin yang menyelusup di dinding-dinding kota. Saya mulai menelusuri Edinburgh dari pusat kota. Tepatnya di area Royal Mile, tempat di mana turis-turis dari seluruh dunia biasa berkerumun. Juga menyaksikan banyaknya seniman jalanan. Mulai dari nenek sihir, Yoda dari Star Wars, hingga yang wajib diajak foto bersama. Musisi bagpipe khas bangsa Scots. Oh ya, jika kita sempat melintas di sekitar jalan Greyfriars, jangan lupa singgah di situs satu ini. The Greyfriars Bobby. Jadi di Edinburgh ada satu patung anjing yang kurang lebih sama dengan anjing Hachiko yang ada di Tokyo, Jepang. Jadi anjing ini dulu ceritanya 14 tahun dengan setia menemani makam majikannya. Dan yang menarik adalah di sini ada urban legend kalau hidung anjingnya dipegang, itu katanya akan bawa keberuntungan. Namun atraksi utama yang saya tuju di Edinburgh adalah kastil yang ada di puncak kota, tempat dulu James Watt menciptakan mesin uapnya ini. Di Edinburgh Castle. Saya tidak sendirian menjelajahi kastil yang berdiri sejak abad 11 ini. Ada teman lama saya, Widya, yang tengah menempuh studi Master International Journalism di Cardiff University, Wales. Langsung aja. Wales? Ya, ia jauh-jauh datang dari selatan ke utara Inggris Raya untuk sebuah alasan yang akan saya ceritakan di belakang. Setelah membeli tiket sekitar 17 pound sterling atau sekitar 300 ribu rupiah, kami mulai jelajahi kastil yang menjadi lokasi beberapa pertempuran paling menentukan sejarah Skotlandia. Barisan meriam berusia 4 abad bertajuk The Argyle Battery pun seakan masih siaga menjaga benteng ini dari gempuran musuh. Coba masuki lebih dalam, kami menelusuri salah satu menara Crown Square yang menyimpan beberapa artefak paling dimuliakan bangsa Skotlandia. Masuki lorong, para pengunjung disajikan alur diorama yang menceritakan sejarah jatuh bangunnya kerajaan dan bangsa Skotlandia. Kami sampai di ruangan harta karun yang menyimpan mahkota dan tongkat kerajaan Skotlandia. Namun sayangnya demi kerahasiaan dan keamanan, para pengunjung tidak diperkenankan mengabadikan gambar. Namun untungnya tersedia replika artefak di luar ruang utama, yang ternyata ditujukan bagi para pengunjung tunanetra agar dapat turut merasakan bentuk harta berharga bangsa dataran tinggi tersebut. Kami kemudian beranjak ke Great Hall, tempat dahulu biasa digelar upacara kerajaan. Ragam perisai dan senjata ditampilkan di aula ini. Dan di tempat ini pula, akhirnya saya menanyakan apa yang membawa dia sampai ke Edinburgh. Jadi yang bikin lu datang jauh-jauh dari Cardiff sampai ke Edinburgh apa? Jadi sebenarnya topik disertasi S2 gue tuh tentang komunitas muslim di Scotland sini. Tesis saya sendiri tuh lebih ke tentang gimana komunitas Islam di sini melawan radikalisme sama ekstremisme gitu. Karena dibanding negara-negara lain di UK, Scotland itu komunitas muslim di Scotland paling berhasil menahan diri terhadap radikalisme. Nah, jadi sekarang nih rencananya abis ini gue mau ke Al-Walid Center di University of Edinburgh. Mau ikut gak? Saya gak apa-apa ikut. Iya, ikut. Gak apa-apa. Ya.
Kami sampai di Al-Walid Center di University of Edinburgh, salah satu pusat studi Islam kontemporer terkemuka di dunia. Disambut oleh Tom Lias, salah satu penelitinya, saya menemani Widya berdiskusi tentang bagaimana Islam akhirnya sampai di Skotlandia untuk bahan disertasi magisternya. Sebagaimana daerah lainnya di Britania Raya, Islam pertama kali datang di Skotlandia dibawa oleh para pelancong dan cendekia yang melanjutkan pendidikannya di Inggris. Selain itu, para pendatang Muslim pun dapat diterima dengan baik karena umumnya datang dengan membawa kecakapan, baik sebagai pedagang hingga sebagai insinyur. Direktur Al-Walid Center, Profesor Hugh Goddard, kemudian turut serta. Sejenak membawa kami ke perpustakaan, ia kemudian menerangkan beberapa perkembangan komunitas Muslim di Skotlandia. Of course, a developing situation, but we now have the Scottish Muslim tartan, which is of course a great classic Scottish badge of identity, and it shows the extent to which Muslims in Scotland have really adapted to the local culture. And in the Scottish government today, the Minister of Transport is a Scottish Muslim, and that indicates the extent to which Muslims have become involved in the affairs of Scottish society. And risen to the highest levels of the Scottish government. Sebagai bagian dari negeri ini, umat Muslim Skotlandia juga memiliki peran penting. Kedudukannya setara dengan warga lain. Namun diskusi yang mengasyikkan ini terpaksa berakhir. Saya harus pamit untuk mengikuti kegiatan lain. Ya, saya menyediakan satu hari khusus untuk menjelajahi dataran tinggi Skotlandia yang tersohor itu. Ada banyak jasa tur yang berwisata ke dataran tinggi ini, mulai dari tur 1 hari, 3 hari, hingga 1 minggu. The Highland Cattle atau sapi dataran tinggi jadi atraksi pertama. Hewan ini endemik dataran tinggi Skotlandia dan mampu hidup dalam suhu dingin ekstrim. Tanduk panjang dan bulu lebat jadi cirinya. Berat The Highland Cattle bisa mencapai 800 kg. Susu dan dagingnya rendah kolesterol hingga menjadi primadona beberapa negara Eropa. Berikutnya saya tiba di kawasan Bukit Batu bernama Glencoe. Saya akan berada di kawasan Mordor dalam trilogi The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien. Suasana muram terbangun di situs ini. Kabut mendung seakan setia mendiami perbukitan ini, namun itulah kekuatan yang membuat tempat ini beberapa kali menjadi tempat syuting film layar lebar. Sini di daerah Scottish Mountain, daerah Glencoe, di sini juga dulu tempat syutingnya James Bond serial yang Skyfall dan juga di Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Tujuan utama saya sebenarnya adalah Danau Loch Ness, yang tersohor dengan legenda monster Nessie-nya. Menjelang sore, saya baru sampai di kota kecil Inverness, di mana Loch Ness berada. Tempat ini memang masyhur sebagai tujuan wisata, dan Loch Ness bukan satu-satunya lokasi cuci mata. Salah satu titik utama wisata di Inverness ini adalah Caledonian Canal yang dibangun tahun 1803 ini. Namun tetap yang paling utama adalah Danau Loch Ness yang ada di sana, tempat di mana katanya bersemayam monster Nessie. Dan sekarang kita akan coba naik boat kita. Dengan tiket seharga 13 pound, saya harus antre untuk menaiki perahu, menyusuri Danau Loch Ness selama kurang lebih 1 jam. Menghibur pengunjung, sang pemandu wisata kerap mengeluarkan lelucon-lelucon ala Skotlandia. Anybody that actually doesn't understand the English language? Scottish. It's gonna be a long place. Okay, well you had your chance. No translation. Berfoto adalah menu utama saat mengitari danau terbesar dan terdalam kedua di Pulau Britania ini. Selain tentunya, rasa penasaran para wisatawan tentang eksistensi monster Nessie yang entah benar ada atau hanya mitos belaka.
Dan saat ini kita sudah ada di Loch Ness, salah satu bagian dari Great Scottish Lake. Dan tetap pada akhirnya di sini yang jadi jualan adalah si monster Nessie itu sendiri, yang katanya pertama kali terlihat sejak tahun 500 Masehi. Dari tadi setiap semua pengumuman yang ada, semuanya pada akhirnya apakah kita cukup beruntung untuk bisa melihat si monster Nessie itu. Ya sampai saat ini masih misterius keberadaannya. Hari ini saya akan mengunjungi Edinburgh Central Mosque, masjid terbesar sekaligus salah satu pusat kegiatan Muslim di Edinburgh. Saya berangkat menuju masjid menggunakan trams. Ini moda transportasi terbaru milik kota Edinburgh. Baru beroperasi 3 tahun lalu, tram memiliki jalur mulai dari bandara hingga York Place di area New Town. Edinburgh Central Mosque selesai dibangun tahun 1998. Masjid ini sanggup menampung jemaah hingga 1.300 orang. Sebelum masjid ada, tidak ada tempat yang sanggup menampung jumlah jemaah tersebut. Halima Herkes, warga Skotlandia yang telah mualaf sejak 7 tahun lalu, menyambut saya. Ia kini bertugas sebagai sekretaris masjid. Darinya saya menggali seperti apa penerimaan warga Skotlandia terhadap Muslim. Scottish and I was born and raised here. I find it very easy to be a Muslim here. Edinburgh and Scotland in general is actually very open to people. So we're not closed off or closed-minded. We welcome people from different nationalities and different countries. Dari Halima juga saya mengetahui ada ragam aktivitas yang berlangsung di masjid, mulai dari kelas Al-Qur'an, belajar bahasa Arab hingga footbag. Yakni paket sembako yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan di Edinburgh. Saya pun diberi kesempatan berpartisipasi. Kegiatan food bank ini memang baru diinisiasi. Jumlah bantuan dan penerimanya pun belum banyak. Namun Halimah menyampaikan, seiring waktu, keterbukaan masjid bagi warga Edinburgh yang tertarik mengetahui lebih jauh tentang Islam membuat kegiatan masjid terus bergeliat. Biasanya jam 8:30 sampai jam 9:30 itu proses penyiapan masjid ini. Si sembako dan makanannya ke dalam kantong-kantong food bag, dan nanti kurang lebih pukul 10 nanti baru mulai dibagikan. Saya menunaikan salat Jumat di masjid ini. Kesempatan berharga yang saya manfaatkan untuk bersilaturahmi dengan jemaah lain. Mendengarkan pengalaman mereka hidup sebagai Muslim di Edinburgh. Absolutely yes. It's never been a problem, especially in Scotland. People are always being nice and warm and caring. And the community is small and spread out in a big space. I've certainly had no racism over the last, 24 years I've been here. 24. Well, I was born here, yeah, 24 years. 24? 24, yeah. No racism, no problems, no issues. But I think, as well, for example, if you study at Edinburgh Uni, you study at Napier or Heriot-Watt, all of them have Islamic societies. It's really easy for people to... Okay, so basically, I've been here, for 4 years. When I came here for the first time, I found, the Muslim community really, really nice here. And also people, they don't really, mind if you are Muslims, if you are... They just look at you as human being, There is less racism here. So every
Usai salat Jumat, saya menemui Direktur Edinburgh Central Mosque. Dr. Naji Arfaj belum lama memimpin masjid ini. Namun ia percaya bahwa keterbukaan dengan semua komunitas adalah jalan bagi masjid untuk dapat diterima oleh lingkungan sekitar. To reach out to the community, building bridges with the other churches, other religious, you know, places. We would like to extend our hand to those who would like to know more about us. Look at the gate, please. I have this kind of policy: open doors gate. So before, 3 months ago, it was locked. It was not just this small gate. 1 meter door. Yeah. So now I opened this gate to give just like a sign that we are open for the community. Mengakhiri perjalanan di Edinburgh, saya mengunjungi salah satu toko halal yang berada tak jauh dari masjid. Ragam bahan pangan halal tersedia, utamanya adalah daging halal. Halo, apa kabar? Say again. Halo, apa kabar? What does student? Biri, lembu. What does student often buy, sir? Oh, yeah, it's by lembu, daun, beef, and ayam. Yang dagang juga bisa bahasa Indonesia sekarang, karena banyak mahasiswa kita ternyata beli ya, di sini. Yang menarik, saya menemukan beberapa produk yang familiar, yang ternyata adalah mie instan. Ini juga ada produk-produk yang gak jauh sama di Indonesia, bahkan beberapa juga buatan Indonesia, jadi kayaknya bisa ngobatin kerinduan mahasiswa di sini sama Indonesia. Dan saya juga ngambil beberapa. Perjalanan saya di Edinburgh berakhir di sini. Pesona kota Edinburgh dan panorama dataran tinggi Skotlandia memberikan kesan tersendiri. Saya terkagum juga bagaimana nafas Islam perlahan dapat diterima di kota dengan sejarah panjang ini. Menyimpulkan pengalaman orang-orang yang saya temui, Islam berkembang karena kemampuan beradaptasi dengan lingkungan setempat. Bagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97? Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.